Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mendapatkan game-game gratis yang ada di Epic Games. Nah, misalnya di dalam Epic Games tuh biasanya kalian lihat ada game-game yang berbayar. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mendapatkan game yang gratis atau yang nggak bayar yang ada di Epic Games. Nah, langsung aja. Yang pertama kalian harus punya Epic Game Launcher atau kalian udah daftar akun Epic Games. Nah, Ko Tutorial udah buat caranya. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas ada lingkaran kecil, itu kalian tinggal klik. Setelah itu kalian tonton dan daftar akun Epic Games. Nanti setelah daftar, nanti akan di laptop atau komputer kalian akan muncul Epic Games Launcher seperti ini, guys. Nah, jika nggak ada di desktop, kalian bisa lihat atau cari di bagian pojok kiri bawah di Windows. Kalian ketikkan aja Epic Games Launcher. Nah, setelah itu kalian buka deh. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, guys. Nah, ini tampilan Epic Game Launcher-nya. Nah, untuk mencari game-game gratis yang ada di Epic Game sini, kalian pilih ke bagian yang namanya Store. Kalian klik di bagian Store. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, guys. Kalian scroll ke bawah. Nah, kalian cari di bagian sini bakalan muncul free games. Nah, seperti ini, guys. Free games. Nah, jadi ini adalah game-game yang gratis. Dan ini tuh ada seperti jam-jamnya ya, misalnya kayak ini, si Ascent Enemy ini gratis tanggal 14 Juli. Jadi kalian bisa claim atau download secara gratis tanggal 14 Juli, guys. Atau yang sekarang sedang free atau gratis, ini ada Iratus, Long of Dead. Ini kalian bisa free download sekarang. Nah, misalnya, bang, punya aku nggak ada tampilan free gamesnya, bang. Caranya gimana, bang? Kalau nggak ada, kalian pilih di bagian sini, di bagian browser. Setelah itu, kalian pilih di bagian sini, guys. Show Release. Nah, ini kalian klik. Setelah itu, kalian pilih di bagian Price. Nah, kalian pilih yang Price Low to Hack. Nah, nanti akan muncul semua game-game yang gratis, yang aktif, yang bisa kalian download, guys. Nah, misalnya kalian ingin download atau simpan game yang gratis, yang ini, Facepunk. Kalian tinggal pilih gamenya yang gratis tadi. Setelah itu kalian pilih get, yes, pilih get. Nah, kemudian kalian pilih ini, kalian centang atau checklist, kalian please or thank you. Udah deh, gamenya udah berada di library kalian. Nah, kalian langsung aja ke bagian library, kemudian kalian bisa lihat di sini ada Spacepunk. Nah, ini kalian tinggal klik install. Nah, setelah itu kalian pilih I have read, accept, install. Dan kalian tunggu proses download dan instalasinya selesai, guys. Semudah itu, guys, cara mendapatkan game gratis yang ada di Epic Games. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.